Ya, Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, kita masih mengenai informasi Asian Games. Ini ada toko souvenir atau superstore Asian Games 2018 di zona Binbin, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat semakin dipadati pengunjung jelang berakhirnya ajang Asian Games. Kira-kira apa saja barang yang dicari para pengunjung? Kita simak informasinya bersama reporter Vena Malinda dan juru kamera Riri Setiawan berikut ini. Setelah menyaksikan beberapa pertandingan cabang olahraga Asian Games 2018 di GBK Senayan, saya ingin mampir ke store yang menjual berbagai pernak-pernik atau merchandise Asian Games 2018. Asian Fest atau Zona Pavilion berlokasi di pintu 5 GBK Senayan ini menjadi tujuan para atlet, official, bahkan masyarakat untuk berburu merchandise unik bertema Asian Games. Pemirsa, rasanya kurang lengkap jika Anda menyaksikan pertandingan Asian Games di Kompleks GBK Senayan belum mampir ke Asian Fest atau Zona Pavilion yang ada di pintu 5 GBK Senayan. Nah, saya penasaran nih, apa aja sih yang ada di dalam situ? Yuk kita lihat sama-sama. Banyak booth yang tersedia didesain semenarik mungkin dengan tema Asian Games 2018. Mulai dari booth pelayanan bank, maskapai penerbangan, hingga counter seluler. Mata saya langsung tertuju ke sebuah tenda besar yang ada di zona pavilion, bertuliskan Superstore. Nah, sekarang saya sudah ada di depan Asian Games Official Merchandise Superstore. Nah, katanya di dalam sana banyak sekali nih menjual pernak-pernik yang berhubungan dengan Asian Games 2018. Nah, penasaran apa aja sih yang ada di dalam sana? Yuk kita langsung masuk aja. Di tempat ini dijual mulai dari kaos, topi, bantal, boneka, replika medali Asian Games, hingga maskot yang terbuat dari perak. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp4.000.000, dan umumnya hanya menggunakan transaksi non-tunai. Pembayarannya kita sebenarnya nggak nerima uang tunai ya, debit kredit, cuma karena banyak yang kendala-kendala, kalau mau pakai uang tunai ya boleh, cuma siapin uang pas. Barangnya oke-oke banget, menurutku kualitasnya juga bagus, produk yang dikasih juga desainnya keren-keren dan menarik banget, dan in terms of harga menurut aku lumayan tinggi, tapi dengan kualitas yang ada itu pas dengan kualitas yang mereka kasih juga. Setelah saya berkeliling, akhirnya saya memutuskan untuk membeli bantal dan juga boneka maskot Asian Games yang lucu ini. Nah, bagi Anda yang ingin berburu merchandise unik tentang Asian Games, Anda bisa langsung datang ke Asian Games Official Merchandise Superstore yang ada di pintu 5 GBK Senayan. Dari Jakarta, Vena Malinda, Riri Setiawan, iNews melaporkan. Saya mau ngantri bayar dulu ya.